أخبرني أبو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يجتهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس قال أبو هريرة رضي الله عنه نعم. Daripada Abu Salamah bin Abdul Rahman bin Auf katanya, daripada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu bahawa dia meminta kesaksian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan katanya, demi Allah, apakah engkau pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, wahai Hasan, jawablah untuk bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantulah dia dengan Ruhul Qudus. Jawab Abu Hurairah, ya benar. Hadis ni tuan-tuan, adalah hadis sahih dari Imam Bukhari. Hadis ni cerita dia adalah satu hari, hadis ni boleh terbit, kes dia adalah Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, salah seorang daripada penyair baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni ada beberapa orang tukang syair dia. Antaranya Hasan bin Sabit, antaranya Abdullah bin Rawaha, dan antaranya Sayyidina Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Mereka ini penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidina Hasan sedang membaca syair memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman tu zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk dalam masjid. Sayyidina Umar tanya dekat Hasan, "Hai Hasan, apa yang hang duk buat ni? Dalam masjid Nabi, hang duk syair dalam masjid Nabi, hang buat apa ni?" Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanya. Maka Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu, yang kebetulannya sebelah dia ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu duduk. Sayyidina Hasan baca syair dalam masjid. Sayyidina Umar mai, Sayyidina Umar macam nak tegur. Kata, "Hey, hang buat apa ni dalam masjid Nabi duk selawat, duk syair ni apa cerita?" Hasan bin Sabit yang ada Abu Hurairah di tepi dia, dia minta bantuan untuk backup vokal, untuk pertahankan apa yang dia buat. Dia tanya ke Abu Hurairah. Dia kata ke Abu Hurairah, "Anshudukallah hal sami'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya Hasan, ya Hasan, ajib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Abu Hurairah, aku nak tanya ke hang, hang pernah tak dengar masa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, Nabi pernah kata dekat aku perkataan ni, "Ya Hasan, ajib an Rasulillah." Wahai Hasan, jadilah pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jawablah untuk membela rasulnya. Nabi pernah kata dekat Hasan bin Sabit, "Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus." Ya Allah, bantulah Hasan ni dengan Ruhul Qudus. Maknanya bantu dia ni untuk bela Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan syair itu, supaya Jibril alaihi salam bantu Sayyidina Hasan untuk melancarkan ucapan syairnya. Hang Abu Hurairah, hang pernah tak dengar Nabi cakap macam tu kat aku? Maka Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata, "Ya,
aku pernah dengar Nabi cakap macam tu dekat hang. Maknanya Nabi beri satu endorsement. Okey, tak apa. Hang boleh syair dalam masjid ni, tak ada masalah. Siapa yang saksi? Abu Hurairah sebagai saksi. Dan Sayyidina, dalam hadis lain menyebut, Sayyidina Hasan ibn Sabit pernah kata, dalam riwayat lain menyebut, dia kata Sayyidina Umar, aku pernah baca syair depan orang yang jauh lebih baik daripada hang, dan orang tu tak marah aku. Itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku baca syair depan Nabi, Nabi tak marah. Syair ni, tuan-tuan, inna minasy'ari la hikmah wa inna minal bayani la sihr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sesetengah daripada syair ni dia ada hikmah yang sangat banyak, dan ada kadang-kadang bila orang cakap ni, bayan ni, bagi satu penerangan ni, lasih, dia boleh pukau orang. Orang boleh tergamam dengar dia cakap tu. Ada orang yang Allah beri kat dia, kadang-kadang bila dia cakap tu, semua orang jadi terpaku dan terkaku kat dia. Syok je tengok dia cakap tu. Ada orang macam tu. Dalam hadis ni, seolah-olah Sayyidina Umar macam tak berapa minat Hasan bin Sabit cakap macam tu, bersyair dalam masjid. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah mengesahkan perbuatan yang dibuat oleh Sayyidina Hasan bin Sabit. Dalam Quran Allah sebut wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, dan penyair-penyair ini akan diikuti oleh orang-orang yang sesat dan orang yang melencong ni, mereka akan ikut penyair ni. Dan dalam surah Yasin kita selalu baca, Allah kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Tak layak Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan syair. Aku tak pernah ajar kat Nabi ni syair, dan tak layak Nabi ni diajarkan syair kepada Nabi. Bila orang tuduh bacaan Quran Nabi ni macam syair, Allah backup, jawab balik, Allah kata Quran ni satu peringatan yang mulia. Sebenarnya syair ni okey ke tak okey? Nabi nampak macam setuju. Tapi beberapa ayat Quran yang saya quote tadi nampak macam Allah tak berapa setuju dengan syair ni. Tak. Kata ulama, syair atau tak syair, kita faham benda tu macam mana. Ada orang faham syair tu macam gurindam, ada orang faham syair tu macam pantun, ada orang faham syair tu macam satu apa sahaja yang kita khayal atau kita bayangkan dalam kepala kita berkaitan dengan syair tu. Itu up to you lah. Hang yang suka lah nak bayang macam mana. Syair tu terpuji, dipuji atau dicela. Bukan merujuk kepada syair, bukan merujuk pada pantun, bukan merujuk pada definisi yang kita faham. Syair tu okey atau tak okey, dia nak kita puji atau keji adalah konten dia okey atau tak okey. Kalau konten dalam dia satu benda yang baik, puji Nabi, puji Islam, cerita pasal benda yang baik, maka benda tu mendapat pujian daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala cakap benda-benda berkaitan dengan syair ni kerana syair-syair itu kontennya isi tak baik. Isi cerita pasal maksiat, dosa, cerita pasal benda yang tak elok. Maka apa yang kita faham, syair yang okey tak ada masalah. Syair yang konten dia tak okey, memang ada satu benda yang bermasalah dan dikeji dalam syarak. Maka hari ini tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budaya kita tengok sekarang ni kan, orang buat apa program qasidah lah, orang buat program maulid lah, orang buat bacaan baik-baik puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah hang nak faham benda tu sebagai qasidah ke, hang nak faham tu sebagai syair ke, hang nak faham tu sebagai satu lembaran ke, ikut hang faham macam mana. Kita nak tahu okey tak okey majlis tu, boleh buat tak buat benda tu adalah kontennya.
hang cerita pasal apa? Kalau hang cerita bab Nabi sallallahu alaihi wasallam, cerita pujian bab Islam, cerita benda-benda macam tu, maka benda tu tak ada masalah boleh buat. Tuan-tuan balik rumah, buka kitab Syama'il, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kadang-kadang Nabi cakap tu dengan bahasa syair. Ada kala Nabi puji syair. Nanti dalam kitab Syama'il ada satu bab yang khas berkaitan syair. Nabi pernah puji syair satu orang yang bukan Islam, kafir. Tapi dia punya kata-kata dia tu betul berkaitan dengan akidah. Maka Nabi puji syair tu, Nabi kata syair tu bagus. Dan Nabi cakap dengan bahasa syair. Di mana? Dalam peperangan, baginda Nabi SAW dalam peperangan Hunain yang berlaku setelah pembukaan kota Mekah. Bila pembukaan kota Mekah, Nabi SAW bawa ramai orang yang baru masuk Islam daripada Mekah untuk pergi ke sama-sama jihad. Bila perang Hunain ni separuh masa pertama jadi kelang kabut sikit dalam perang tu, sebab apa? Sebab mereka baru masuk Islam, nak korban mai ke nyawa, banyak benda tu mereka macam kadang-kadang jadi macam agak kelang kabut sikit. Jadi ada yang lari sini, lari sana, lari sini, lari sana. Nabi SAW duduk di atas kaldai, Nabi cakap bahasa. Nabi kata macam ni, Ana bin Abdul Muttalib, Ana Nabiun la Kadhib. Aku anak keturunan Bani Abdul Muttalib. Sebab apa Nabi tak kata aku anak keturunan Abdullah? Tak. Pengaruh Bani Abdul Muttalib ni, nama dia lebih dikenali dan pengaruh dia lebih besar lagi. Nabi kata, aku ni anak keturunan Bani Abdul Muttalib. Ana Nabiun la Kadhib. Aku Nabi yang tak pernah murung apa, aku tak pernah raja apa. Kalau aku kata perang, aku nanti perang. Aku takkan lari di medan perang. Ketika tu, dua orang sahabat. Satu Abu Sufyan yang baru masuk Islam, dan satu lagi sahabat pegang tali kekang, kita kata kaldai Nabi ni, mereka tak mau bagi Nabi pi. Mereka kata jangan pi, jangan pi, sebab bahaya kalau Nabi pi seorang ni. Nabi cakap dalam bahasa syair, Nabi pernah puji syair daripada satu orang yang bukan Islam. Masa tu dia kafir, Nabi pernah puji dia. Dan syair di zaman Nabi SAW sangat satu benda yang sangat luar biasa. Kalau kita sayang ke orang tu, kita upah orang untuk syair, dia boleh cerita dalam bahasa syair dan menyebabkan bukan kita je suka kat dia, semua orang sayang kat dia sebab dia punya susunan bahasa. Kalau orang tu miskin, duduk kita katakan susah, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, dia boleh upah orang cerita bab syair, kawan tu kita baca syair, tak tengok dia tu, kita boleh menangis, hidup dia susah. Dia boleh main bahasa syair tu sampai ke peringkat macam tu. Maka di zaman Nabi SAW, dalam masjid Nabi, Hasan bin Sabit dibina. Nanti Bapak Syama'i, nanti kita akan jumpa satu mimbar yang khas dalam masjid Nabi untuk Sayyidina Hasan, dia puji Nabi SAW. Maka tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, bila ada majlis qasidah, bila ada majlis puji-puji Nabi SAW, dan kadang-kadang dalam pujian tu dia tak ada selawat. Contoh, ya hanana, ya hanana, ya hanana, dia kata. Makna dia apa? Seronoknya kami jadi umat Nabi, seronoknya Nabi jadi Nabi kami. Dia syair puji cerita tentang gembiranya dia. Salah tak benda tu? Tak salah. Sebab apa? Konten dia satu benda yang baik. Dalam sepanjang majlis qasidah tu, ada puji Nabinya, ada selawatnya, ada tausiahnya, ada banyak program. Yang program tu, kita tak boleh kata itu nyanyian jahiliah. Tak betul cakap macam tu. Kalau kita peribadi tak suka majlis qasidah, majlis orang buat selawat, assalamualaikum, kita start kereta, kita balik. Kalau kita secara peribadi kita tak suka, jangan kita simenkan majlis tu, atau kita benamkan majlis itu, kita kata ini semua amalan jahiliah, daripada hang spend masa yang sangat banyak di sini, duk menyanyi, duk menari, duk babai sini, babai sana, baik hang balik rumah, baca Quran dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, nanti kita akan mai bab dalam Syama'il. Nabi SAW duduk dengan sahabat, sahabat duk cerita zaman jahiliah mereka dulu.
Saja sahabat cerita, hayat tak dulu kita macam ni, macam ni. Oh, betul lah, Allah lawak lah. Mereka nanti tergelak-gelak cerita zaman dulu-dulu. Saja mereka kongsi pengalaman dulu. Nabi SAW duduk di tepi, Nabi duduk dengar cerita mereka. Dan Nabi kadang-kadang pun tergelak-gelak sikit lah. Lawak mereka ni tiba cerita zaman-zaman jahiliah. Nabi SAW ra'i sahabat, Nabi duduk. Tu cerita apa? Kita kata cerita saja, sembang itu saja. Nabi duduk. Kita duduk dalam majlis selawatnya, kita duduk dalam majlis puji Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, banyak benda baik. Boleh tak kita berhabak kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Nabi duk spend masa dengar depa ni semua duk gelak-gelak sembang macam ni? Baik Nabi pi baca Quran. Daripada kita dengar majlis qasidah, baik kita pi baca Quran, baik kita pi sembahyang. Betul lah benda tu. Tapi ada masa dia. Tuan-tuan masuk dalam masjid, saya tanya, tuan-tuan nak baca Quran ke? Nak sembahyang sunat ke? Nak tasbih ke? Nak buat apa? Semua benda tu benda yang baik. Hang nak sembahyang sunat boleh, hang nak sembahyang ni boleh, hang nak sedekah boleh, hang nak tasbih boleh. Semua benda boleh buat, tak apa, tak ada masalah. Jangan sampai peribadi kita tak minat dengan benda tu, kita mengeluarkan kata-kata yang siapa pun jangan duduk. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang buat? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah tengok orang-orang Habasyah. Wal Habasyatu yal'abuna fil masjidi wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridaihi anzuru ila la'ibihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam masa satu hari aku duduk belakang Nabi, Nabi ambil ridak ni, Nabi tutup kepala kami dua orang, kami tengok orang Habsyah duk menari dalam masjid, duk main pedang, dalam tau, bukan luar tau, dalam masjid, kungkang-kungkang budaya orang luar. Kita kata qasidah budaya orang Yaman, tak payah bawa main lah budaya-budaya macam ni semua, bawa buat apa, simpan tempat lain. Tuan-tuan, Nabi SAW bukan anti dengan budaya. Bahkan orang Habasyah kulit hitam main pedang, dan ada riwayat menyebut mereka menyanyi dengan bahasa mereka sendiri. Mereka cakap dengan bahasa mereka, dan bahasa tu orang Mekah tak faham, orang Madinah tak faham. Nabi tak kata apa, mereka main dalam masjid. Sehingga ke peringkat macam tu, Nabi SAW ra'i, bukan kata budaya, benda yang baik. Apa sahaja benda yang baik, tak kira lah Yaman ke, Syria ke, Mesir ke, benda tu benda baik. Uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hang suka, hang duduk. Hang tak suka, hang boleh balik. Tak ada siapa cekak baju hang, jet muka hang dua kali, suruh hang duduk juga. Tak ada. Maka kita jangan kadang-kadang rasa mudah macam tak faham dengan apa sebenarnya matlamat daripada qasidah, matlamat daripada kita katakan apa malam-malam yang kita ceritakan sebagai puji Nabi dan cerita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai tohmahan-tohmahan yang mungkin kita kurang jelas tentang apa yang sedang berlaku. Baik.